إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah seorang yang meninggal di siang hari pada bulan Ramadan wajib dibayarkan fidyah karena telah mengerjakan puasa setengah hari sebelum ajalnya? Dan apakah orang yang meninggal di bulan Ramadan adalah tanda husnul khatimah? Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang berberkah. Syahrul Mubarak, kata Nabi SAW. Jadi ketika dia meninggal di bulan tersebut, diharapkan suatu hal yang baik untuk dirinya. Sebagaimana kalau dia meninggal di kondisi dia berpuasa seperti yang disebutkan di sini, diharapkan hal itu untuknya. Sepanjang seorang itu beriman, dia beramal dengan amalan yang salih, kelihatan padanya dari amalan-amalan kebaikan, maka kita berharap untuknya husnul khatimah. Iya. Apakah dibayarkan fidyah di hari yang dia meninggal padanya? Tidak dibayarkan di situ. Untuk tidak dibayarkan fidyah, tidak pula dibayarkan sesuatu apapun. Ya, karena dia meninggal dalam kondisi dia menunaikan kewajibannya dan tidak ada sesuatu apapun yang menyebabkan dia harus membayarnya. Ya, dan tidak juga dibayarkan oleh ahli warisnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.